Bukan sulap, bukan sihir. Kakak penyelam malah mau memberi makan. Jadi begini teman, karena dipelihara dalam akuarium, maka setiap hari ada jam-jam khusus pemberian pakan. Rata-rata ikan di akuarium ini termasuk jenis predator teman, jadi makanannya biasanya berupa potongan ikan selar. Walaupun kakak-kakak ini diving di dalam akuarium yang besar, tapi standar dan juga lisensi menyelam tetap diperhatikan. Kamu lahap banget makannya. Lapar apa lapar nih? Ketika aku dan teman-temanku mencium bau amis, maka insting memangsa kami langsung muncul, Tan. Jangan heran ketika kakak penyelam datang membawa ikan segar, kami langsung berdatangan dan tentu saja menyambarnya. Oh iya, gue lupa mengenalkan diri ke teman-teman di rumah nih. Aku adalah ikan kue gerong atau biasa disebut ikan giant trevally atau GT. Aku mempunyai ukuran tubuh yang besar. Panjangku bisa mencapai 170 cm dengan berat 80 kg. Kalian bisa menemukanku hampir di seluruh perairan Indonesia. Keren kan? Wah, Sob, kamu lupa menyebutkan kehebatanmu ya? Ya, si GT mempunyai mata yang cukup besar loh, fungsinya untuk mengintai mangsa. Sedangkan giginya yang tajam dan kuat digunakan untuk memburu, siapa lagi kalau bukan mangsanya. Bagi kalian yang suka mancing di laut, Sobat Otan ini menjadi salah satu ikan favorit untuk dipancing loh. Si kue gerong ini memiliki tenaga yang kuat, sehingga memberikan sensasi tersendiri bagi pemancing. Selain itu, ikan ini enak untuk dikonsumsi loh teman. Ada yang sudah pernah coba? Shh, teman, jangan berisik. Ada Sobat Otan yang lagi tidur nih. Namanya Hiu Buto. Hiu jenis ini merupakan salah satu spesies hiu karpet. Jangan coba-coba dibangunkan ya. Kalau merasa terganggu, Sobat Otan satu ini pasti akan langsung menyerang kita. Bahaya! Saat siang hari, ikan hiu buto suka tidur di dasar laut seperti ini. Mereka aktif mencari mangsa saat malam hari. Sobat Otan ini menjadi salah satu penghuni akuarium utama, sama seperti ikan kue gerong. Apa? Kalian lihat Nana sampai segitunya? Paman, ini siapa sih yang buangkan nanas di dalam akuarium? Kan gak boleh buang sampah sembarangan.
Kok nanasnya seperti sedang berenang ya? Teman-teman di rumah lihat juga enggak? Otan, masa kamu gak mengenali aku sih? Ini aku si ikan nanas alias pine cone fish. Aku memiliki duri tajam dan sisik yang keras pada tubuhku. Mirip seperti buah nanas. Duri dan sisik ini yang melindungiku dari para predator, Tan. Pertahanan ini penting karena aku tidak bisa berenang cepat untuk kabur ketika terancam bahaya. Apalagi warnaku yang terang seperti ini. Tentu sangat menarik bagi para predator, Tan. Otan masih mengenali kamu, Kosop. Sudah lama ya kita gak ketemu. Soalnya, Sobat Otan ini salah satu spesies yang hidup sekitar 100 meter di laut dalam Jepang yang dingin. Makanya, ketika berada di akuarium seperti ini, suhu air harus disesuaikan, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Gak heran makanan ikan nanas di habitatnya adalah hewan-hewan laut yang kecil. Nah, di sini Paman sudah menyiapkan pakan udang air tawar yang masih hidup. Selain ukurannya yang pas dengan mulut ikan nanas, kandungan protein yang terdapat dalam udang juga bagus untuk Sobat Otan ini. Siap-siap ya, makanan kalian sebentar lagi datang nih. Wah, dalam hitungan detik udang sudah lenyap kalian makan. Iya dong, Tan. Aku ini sangat lihai dalam menyergap mangsaku tanpa perlu banyak bergerak. Aku menarik mangsa di depanku dengan cara menyedotnya seperti kerja vakum cleaner. Setelah mangsaku tertarik ke mulut, aku akan langsung menelannya. Aku lebih suka memakan mangsa yang masih hidup seperti ini dibanding mangsa yang sudah mati, Tan. Lebih segar. Beuh, teknik pura-pura tidak melihat kemudian menyergap ternyata berhasil. Oh iya, teman. Kalau di habitat aslinya, di dalam mulut ikan nanas ini terdapat bioluminesen, sejenis bakteri yang bisa menyala di dalam gelap. Bakteri-bakteri ini dapat memancing mangsa agar mendekat karena dianggap sebagai makanan. Nah, setelah mangsa mendekat ke mulut, langsung saja Sobat Otan ini akan menyergap dengan cepat. Wah, aneh tapi nyata. Kita bisa memasukkan tangan ke tengah akuarium tanpa airnya tumpah. Tenang teman, ini bukan sulap kok. Akuarium ini menggunakan ilmu fisika dengan cara menghilangkan tekanan udara di dalam akuarium sehingga air di dalamnya tidak tumpah. Makanya kita bisa memasukkan tangan ke dalam akuarium dan berinteraksi langsung dengan ikan siklid tanpa membuat airnya tumpah, teman. Sobat Otan ini akan menempelkan bibirnya seperti ingin memakan tubuh kita. Tapi tenang saja, ini aman kok. Ikan siklid yang ini termasuk jenis ikan endemik Afrika.
menjadi salah satu ikan yang banyak diminati oleh para pecinta ikan hias loh. Teman, coba lihat! Itu! Ada laba-laba raksasa yang terjebak di dalam akuarium. Sob, kamu kenapa bisa sampai ada di situ? Pasti kedinginan ya? Otan, aku bukan laba-laba. Aku adalah kepiting raksasa yang mempunyai kaki-kaki panjang menyerupai laba-laba. Yap, aku adalah kepiting laba-laba raksasa alias Giant Spider Crab. Aku berasal dari perairan laut dalam Jepang, sekitar 300 meter di dasar laut. Aku nggak kedinginan, Kotan. Wong aku sukanya hidup di suhu air yang dingin, antara 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Aku ini kepiting sekaligus arthropoda atau hewan beruas-ruas terbesar di dunia, loh, Tan. Terjebak di dalam akuarium. Teman, Sobat Otan ini bisa memiliki panjang tubuh maksimal 380 cm dan berat sekitar 20 kg loh. Walaupun punya tubuh yang cukup berat, tapi Sobat Otan ini mempunyai kaki-kaki yang bisa menopang tubuhnya dengan baik. Habitatnya, kaki-kaki panjang ini digunakan untuk memanjat batuan karang dalam mencari makan. Tapi teman, kaki dari Sobat Otan ini mudah sekali patah. Eits, tenang. Kakinya akan kembali tumbuh saat berganti kulit kok. Makanya, walaupun di akuarium, kebersihannya harus tetap dijaga agar kepiting laba-laba raksasa ini bisa terus hidup dengan sehat. Pembersihannya cukup mudah kok. Pertama, membersihkan kotoran dengan alat vakum seperti ini. Setelah kotoran terangkat semua, sekarang kita sikat bagian tebing di dalam akuarium. Sikat yang bersih, Paman. Tapi jangan sampai mengganggu Sobat Otan ya. Terakhir, mengelap kaca bagian dalam akuarium. Kaca dilap agar pandangan kita ke dalam akuarium bisa terlihat jernih. Kalau teman-teman di rumah punya akuarium juga, jangan pernah malas untuk membersihkannya ya. Kepiting laba-laba di sini makannya potongan ikan selar loh teman. Cara memberikan makanannya juga unik, yaitu dengan cara disuapi menggunakan tongkat panjang seperti ini. Sobat Otan ini masih sulit memegang makanan yang sebesar ini, makanya ia harus dibantu. Tapi kok kamu gak mau makan sih, Sob? Otan, sekarang aku sedang tidak mau makan. Aku ini mudah kenyang, Tan. Padahal dalam sehari, aku bisa makan 2-3 kali. Tapi saat semuanya normal dan aku tidak dalam keadaan stres, nafsu makanku akan kembali lagi kok. Jangan stres-stres, Sob. Nggak baik buat tubuhmu. Teman, di
habitat aslinya, sobat rotan ini merupakan hewan pemakan segala loh. Dari mulai sampah dasar laut berupa bangkai hewan laut, sisa-sisa material organik, sampai hewan dasar laut yang berukuran kecil yang tidak dapat bergerak cepat seperti kerang. Dengan capitnya, sobat rotan ini makan dengan perlahan seperti menggunakan sendok garpu. Unik ya? Tidak salah lagi, ini pasti si ikan rainbow. Ikan rainbow ini punya banyak jenis, teman. Sobat otan ini banyak tersebar di sungai-sungai berarus deras di Papua, tapi ada juga di Australia. Perhatikan deh, teman. Sobat otan ini punya bentuk tubuh yang ramping dan lonjong, serta mempunyai ekor yang menyerupai garpu. Dengan bentuk tubuh seperti ini, ikan rainbow akan mudah berenang di aliran sungai yang cukup deras. Rainbow ini juga bisa dibudidaya loh. Pertama, kita harus memilih indukan yang memang sudah siap. Ikan rainbow jantan ditandai dengan sirip yang memanjang sampai ke ekor, serta memiliki warna yang cerah. Sedangkan untuk betina, sebaliknya teman. Saatnya kita pindahkan ke ruang pemijahan. Pindahkan pelan-pelan ya, Paman, biar sobat otan ini nggak stres. Jangan lupa masukkan substrat untuk menaruh telur-telur ikan rainbow ini ya. Dan inilah telur-telur rainbow, teman. Dalam satu kali pemijahan, betina rainbow bisa mengeluarkan 50 sampai dengan 70 butir telur. Tipikal telur ini adalah menempel atau adhesive eggs. Ia memiliki filamen seperti benang yang menempel pada substrat. Anak-anak rainbow ini menggemaskan sekali sih. Kalau ada waktu liburan, manfaatkan waktu kalian untuk bisa rekreasi sambil belajar ya. Dengan mengenal sobat-sobat otan, kalian pasti akan lebih menyayangi binatang.